Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin, Jumat 8 Oktober 2019, berkunjung ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kunjungan tersebut untuk menjalin silaturahmi. Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin menyatakan kunjungan tersebut untuk mengoptimalkan kerjasama antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan KPK. Itu saya datang sebagai yang baru, kemudian saya masukin kerja. Karena berarti bahwa kasus-kasus yang mangkrak ini tetap ditangani karena sebagai orang baru, karena KPK-nya yang lama kan. Sebagai orang baru datang, untuk kita silaturahmi nanti kerjasama ke depannya, walaupun nanti kerjasamanya dengan KPK jadi yang berikutnya. Itu Pak terkait kasus. Setelah berkunjung ke KPK, Jaksa Agung Burhanuddin kembali ke kantornya, Kejaksaan Agung. Dan setelah menunaikan ibadah sholat Jumat, melakukan kegiatan rutin jumpa pers. Dalam jumpa pers tersebut, Jaksa Agung Burhanuddin memberikan keterangan tentang kinerja jajarannya.